Okay. Selamat malam guys. Pada video kali ini Bunga Nendal Kusuma bakal nyari teman gua yang ada lokasinya di Siman gua, tepatnya pada malam Valentine ya. Ya kalian tahu lah gimana malam-malam Valentine yang biasanya orang-orang pada keluar sama gebetannya. Jadi gua malam ini bakal gua manfaatin dengan ngevlog seperti night ride waktu ini. Kebetulan ini masih jam 7. Nah, gua kebetulan lupa buat jam nih. Masih jam 7. Masih agak terang, guys. Gimana untuk motovlogger yang lain-lain ada di luar Bali, apa kalian Valentine bareng doi atau gimana? Bisa kalian ceritain di kolom komentar ya guys. Jangan lupa sharing-sharing kegiatan kalian di kolom komentar saat malam Valentine kayak gini. Nah, udah kelihatan pada kayak gini, udah pada semua rame nih. Mumpung belum dipadati oleh pasangan-pasangan pada malam Valentine, jadi gua nikmatin aja. Aduh, lampu merah lagi guys. BTW, masalah mengenai ngomong-ngomong masalah Valentine, kalian udah ngasih kenang-kenangan atau hadiah gitu ke pasangan kalian belum? Kalau gue boleh tahu, apa sih yang kalian biasanya kasih gitu selain bunga atau coklat? Kan pasti ada aja yang kalian bakal kasih ke pasangan kalian. Nah guys, rame banget kan, padahal ini malam Valentine di hari Kamis. Bisa kalian lihat situasi jalanan sudah sangat ramai. Wow, ini di persimpangan Sudirman, Tekumar dan Renon guys, sangat ramai. Bisa kalian lihat, oh, kendaraan berjibaku membawa pasangan masing-masing guys, semua pada keluar dan gua nge-vlog guys. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, tuh ada yang melanggar guys. Nah, ya. Wah, parah. Jangan ditiru guys. Jadi kalian tetap fokus. Nah. Yoi. Jalanan sudah mulai padat. Di Renon itu memang cepat kali. Siap, pada adu domba, adu kecepatan motor ya. Wah, gojeknya, nikungnya sudah sangat ngawur. Jadi kita kalau bawa motor, kita harus tahu aturan juga, kapan saatnya kita nyalip, kapan saatnya kita ngikutin arah-arah jalan-jalan kayak boleh nyalip atau enggak. Jadi kalau sudah saatnya putus-putus nih, tanda putih-putih ini, baru kita bisa nyalip guys. Jadi kalau masih lurus terus kita ikuti aja dulu. Artinya kita patuhi aturan lalu lintas agar kita tetap selamat dan aman di jalan. Ingat guys, di rumah masih banyak yang nunggu. Bukan hanya doi aja yang menunggu, tapi keluarga pun juga menunggu guys. Jadi kalian harus ingat itu. Wah, berisik kali tuh suara motor. Nah, ada sih gua rencana mau ngajak teman gua ngevlog di malam Valentine kayak gini. Cuman gua baru kepikiran tadi dan gua chat lah bilang itu teman gua. Ya ternyata dia berjalan sama ceweknya jadi nggak bisa. Ya udah, gua tunda dulu. Mungkin di next time lah mungkin gua ajak dia ngevlog bareng. Gua ditemanin kali ini sama si Abang Rio. Asik. Ya, yaitu Vario ke yang biasa gua bawa sehari-hari guys. Pakai gua ngevlog juga sih. Wah, ini bahaya nih nggak pakai helm nih. Nah, Bang Rio ini di kapasitasi mesin 125 cc, ya bisa dibilang cukup lah buat harian gua di kota. Gua juga nggak jauh-jauh amat sama di kota kan, apalagi di Bali, nggak kayak di Jakarta tuh tolnya wah banyak gitu. Tapi di Bali kan jaraknya nggak begitu jauh-jauh guys. Jadi gua cukup pakai Matic aja buat harian karena udah cukup
bilang enak dipakai harian gitu loh. Jadi bisa dipakai untuk ngevlog-ngevlog gitu. Nah, di motor ini gua belum sempat bahas mengenai modifikasi apa yang gua pernah lakuin. Mungkin next time bakal gua liatin lah apa aja itu modifikasi yang gua lakuin di si Abang Rio gua ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai pasangan, gua dapat lihat-lihat Instagram dan kebetulan teman gua juga nge-share tempat makanan ada yang sangat fanatik bagi para jomblo guys, bagi yang punya pasangan. Kenapa? Soalnya gua baca free tanggal 14 Februari 2019 kalian bayar pesen dua makanan bayarnya satu. Wah, enggak adil nih. Tapi enggak free bagi yang para enggak punya pasangan. Waduh. Gimana dong guys tanggapan kalian? Kirim di kolom komentar ya. Wah, gua juga kaget bacanya itu. Ya, enggak apa-apa sih, kita nikmatin aja karena jangan khawatir. Menurut penelitian, guys, gue sok-sok jadi ilmiah nih sekarang gitu. Karena di bumi populasi wanita lebih banyak ketimbang laki-laki. Nah, itu yang bikin gua juga masih belum yakin guys. Kenapa? Karena gua belum nemu yang cocok mungkin. Aduh, enggak tahu lah gua. Ya udah, kita lihat aja nanti kayak gimana. Nah guys, untungnya malam Valentine ini cukup cerah ya, jadi nggak doa, biasanya sih doa para jomblo nggak untuk para pasangan yang lagi Valentine kan hujan gitu, tapi kali ini untungnya cerah ya. Tapi gua pribadi lebih mending sih cuacanya cerah karena gua males sekali kalau sudah hujan guys. Karena kalau hujan itu waduh, selain motor kita jadi kotor, ngevlog juga aduh, mau ngevlog jadi nggak mood gitu jadinya. Ya itulah intinya, para motor vlogger pasti setuju lebih mending kita kondisi cerah daripada hujan. Nah guys, bentar lagi kita sampai di tempat fitman gua. Lokasinya itu dia udah kelihatan. Sip, sepertinya dia nggak sendiri. Wah, kebetulan dia udah nunggu gua guys. Yuk kita masuk aja kayak gimana WhatsApp. Gimana? Kapan? Oke, ini dia teman-teman gua di vape-nya. Oke, next kita lanjut lagi. Orang-orang sekarang ya guys, bawa motor tuh udah nggak mikirin apa mengendara yang lain, asal main gaspol-gaspol aja. Oke guys, satu lagi gua lupa nih, jangan lupa kalian subscribe channel gua ya, Bunga Nanda HD atau Bunga Nanda aja kalian cari. Ingat di subscribe guys untuk membantu gua ngupload video dan gua bakal membuat konten-konten motovlog-motovlog yang lebih seru dari motovlog yang biasanya. Jadi tetap support channel gua ya. Mungkin segini aja yang dapat gua sampein di malam Valentine kali ini. Jadi selanjutnya kalian tinggal ikuti aja perjalanan gua untuk mencari makanan. Oke, check this out.
Nah guys, karena dagang sate yang gua mau cari kebetulan lagi tutup, jadi gua bakal nyari dagang naskor, ya nasi goreng yang biasa gua beli sih. Lokasinya ada di Tekumar. Semoga aja dia buka, guys. Semoga. Aduh, jalanan macet, anjir. Di mana-mana macet. Kayak lagunya di mana-mana. Oh, bukan ya, guys. Aduh, ini lagi mobil kemana lagi? Ah, kita di jalan tuh harus sabar, dan kesabaran kita tuh diuji, guys, dengan kemacetan yang sangat. Aduh, ini kayaknya abang Grab lagi nyari penumpang. Ya, akhirnya, dan untung juga buka, guys. Jadi kita sampai di sini dulu, guys. Oke, karena nasi gorengnya udah dapat nih, guys. Jadi gua selanjutnya bakal balik ke rumah. Oke, mungkin segini dulu video Night Valentine kita kali ini. Di next time mungkin gua bakal update video baru-baru lagi. Mungkin ya, walaupun sih konten gua bukan motovlog, cuman gua lagi suka-sukanya buat konten motovlog. Jadi kalau kalian memang suka sama konten gua, bisa kalian like, kalian komen di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe, guys, dan share ke teman-teman kalian. Okay, thank you.